dapat lagi bos. Ujung coy. Ada dua bro. Wih. Halo sobat angler, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau bukan mancing nih, mancing tapi tekniknya agak-agak lain. Kita pakainya jaring tirai. Nah, ini lokasi spotnya ada di dekat rumah saya. Ini kebetulan ya di daerah Cirebon. Nah, untuk yang mau tahu keseruannya, simak terus videonya ya. Kita longoknya. Ini lokasinya ada di spot bendungan irigasi nih teman-teman. Irigasi pesawahan buat pengairan sawah. Nah, ini di sini tuh banyak ikan mujairnya ya, mujair gabus banyak banget. Nah, ini biasanya hari kalau hari biasa nih penuh, apa kayak hari Minggu itu penuh biasa sampai lapak ujung sana tuh penuh. Nah, ini di sini juga ada kerang kijing ya, kalau di sini namanya kerang air tawar kijing. Nah, saya mancingnya nggak sendirian, ada sama Bro Wica. Ada Bro Wica. Nih dia baru datang langsung dapat 3 ekor. Dapat langsung 3 ekor, kacau kan? Nah, ini ada mulai lagi nih, mudi. Udah mulai ada pergerakan lagi. 3 jari 4 jari yang lumayan. Iya masih ada ya. Ini loh guys. Kita udah ke L. Caranya begini nih. Iya yeah, jadi. Yeah. Oke, lemparan yang kedua tuh guys. Lemparan yang kedua yaitu tadi lemparan pertama ini baru aja nyampe nih dapat. Kok 3 ekor. Lumayan Pak Jari. Saya juga mau nyoba ini pakai teknik garongers.
kita pakai garongers ada 1, 2, 3, ada 4, 5 kail. Iya, oli kan? Bocah, oli boboso. Iki wake ngono lho. Ning ranting-ranting. Wah, nyangkutin neng, nanggung gubrak-gubrak. Iya, dapat ikan P. Plastik. Kenakan jauh paru-paru ini. Iya. Kono lho.
Oh. Boleh dong. Ya langsung anu benangnya dikit. Oke guys, ada respon lagi. Tuh konake bang. Kena lagi guys, kena lagi. Cici. Ya. Oh bisa lolosnya. Lolos bro. Ini kenapa kita jaring kayak gini? Karena ikan kalau udah asat kayak gini itu pakai umpan apa aja susah makannya ya. Daripada sia-sia, ini manfaatin nih momen lagi musim kemarau. Jadi ikannya banyak dan gak mau makan karena suhu airnya juga naik. Jadi lumut pun atau cacing juga gak akan hanya 1-2 ekor yang mau makan. Jadi makanya daripada sia-sia, masih mending kita selamatin dengan cara pakai jaring tirai. Agarnya nih. Digebiar-gebiur. Ini lagi kita timbukin biar ikannya masuk ke jaring. Tadi dapat satu cuma lepas karena ukuran ikannya kekecilan. Sebelah mana? Dia mau pindah. Pengen nyobain ke tengah. Wih.
Oh, di ujung juga banyak yang ngegarong. Tapi sayangnya saya coba tadi beberapa kali uncalan, banyak banget sampah plastik. Nah, kita geser. Geser bulu, geser. Karena mancing orang anteng hari ini. Nengen di anak iwa kan di kue geser. Ada? Coba di zoom dulu. Ini tandanya kalau ada ikannya itu benangnya ngentul-ngentul. Nah, ini kayaknya ada nih. Kita nunggu banyak. Wah. Narik kapal selam. Tapi sapu-sapu aneh dingin. Aneh juga. Emang ikan ikan purba emang di mana-mana banyak helikopter. Anobli guys. Wow, liwak plastik. Ucul. Wah, 1, 2, 3, wasya. Wes, ditunggu mana? Wes, tinggal dibiarkan saja. Iya mau neng kana pertama nembe gak lu? Gagal kan? Orang dipencet. Nambah lagi satu ekor. Oh, masih ngap-ngap. Baru dapat 4 ekor. Kalau kita mau pakai jaring ukuran besar, misalnya ukuran 4 nyari, lebih lah, nyari. Itu memang diharuskan pakai benang gede. Langsung bro, langsung sikat lagi, masuk lagi. Bukan bener kan pada di tengah dia. Dapat boy, banyak boy. Banyak coy. Banyak cuy. Tapi dia bisa lepas ya. Masih bisa ngelepas dia. Oh, ini ada enggak lepas? Hah? Nanti aja. Ucul. Ucul sih padahal tegang kayak gitu ya padahal. Dari masuk 2 jari ya. Lamunan belanak lo berarti nganggwe atas semen pelampung ya? Bomnet. Bomnet tuh maksudnya? Ana bundera anuwe. Ledging dah. Bomnet bur paham. Iya. Ake belanak lo neng apa neng? Yo voy a poner la.
Dapat lagi bos, di ujung cuy. Ada dua bro. Wih, strike. Mencari beli bisa buatan sobek. Wah, pik. Dewan dong. Wah anjir langsung dibangkol nganggo. Nganggo jentik. Oh, gini caranya biar enggak kena antuk. Duri. Biar sobek dong. Anu eh, jaringnya. Wis. Awas. Nguyu cuy. Iwa, aduh anjir, anjir kena. Atilnya, bro. Kayak bilang juga apa? Aduh. Atilnya, jangan main-main sama ikan ini. Anjir ke nyonyos nanclep ini kali nih. Wah bisa bikin pecak mantap pokoknya sayuran. Iya ikan tilapia. Ikan tilapia bro. Wah, dapat sekilo nih. Sekilo baru dapat sekilo. Belum dapat 10 kilo. Wah, enggak apa-apa. Yang namanya mencari ikan seninya macam-macam. Wah. Akhirnya keluar caosnya tangannya, coy. Enggak apa-apa, udah biasa. Kopi colek. Kopinya dicolek-colek. Kopi kayak lah. Masih cilik ada colek-colek. Iya, kayak sagon. Pecinnya dicolek. Ada lahannya bulan. Ano ujung. Ano sih. Goyang kocok-kocok. Yang kanan golong. Yang dia yang. Masih baru masih baru. Ya ini luruk lah sik sowet. Sowet. Oh, sowet udah. Oh, udah. Hah? Anggur kali piro, oleh sisi. Bulu. Cair. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7 8 9 Buset dapat 10 berarti dapat 14 ekor bro. 13 ekor. Wih mantap. Thank you.
Oke pemirsa, itu tadi keseruan saya mancing jaring. Kali ini saya nyobain tadi mancing jaring karena diajakin. Nah ini hasilnya cukup lumayan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.